Di video ini akan membahas berita Floridina, yang mana Floridinanya bisa meledak. Kok bisa meledak ya? Beritanya dari Henry Fernandez di Facebook. Lagi viral minuman Floridina meledak, sudah banyak yang mengalaminya. Udah banyak tuh ya. Di posting tanggal 23 Desember. Barusan kejadian gara-gara minuman Floridina Orange meledak. Nah, gue gak tahu nih meledaknya tuh lagi tutup botol kayak gini, atau dia buka tutup botol itu dia meledak dalamnya. Kalau dilihat matanya tuh dua-duanya yang merah ya. Dan di komen sama akun Floridina, gue gak tahu ini Floridina beneran apa enggak. Tanya minuman bersifat asam terus tanpa bahan pengawet. Dan karena tanpa bahan pengawet, setelah diminum kena mikroba manusia, yaitu ludah, dan didiamkan di tempat yang nggak dingin alias panas, akan adanya reaksi. Terus segera dihabiskan dalam waktu 24 jam. Oh, ada yang keracunan juga, karena memang tanpa bahan pengawet jadi banyak yang rusak minumannya, jadi basi. Oke, tapi bagus juga sih sebenarnya tanpa bahan pengawet gitu. Di meja yang lu lihat sekarang ada dua Floridina, yang satu isinya full, yang ini full. Isinya full dan dingin, baru keluarin dari kulkas. Di sini bisa dipencet sampai dalam gitu. Ini Floridina yang udah 2 hari lebih. Sebenarnya sehari sudah kenceng gitu. Tekanan di dalamnya udah kenceng banget. Dan ini di suhu ruangan, gue gak bisa mencet cuma sampai segini doang, chill gitu. Udah keisi sama kayak dipompa, ban dipompa gimana sih, tinggal sedikit aja ruangan anginnya. Jadi gue bakalan nyoba Floridina yang udah 2 hari ini. Gue buka apakah meledak apa gimana. Dan karena cukup berbahaya, tadi ngeliat foto dari Facebook, matanya nyampe buta katanya ya, nyampe buta dan merah gitu, gue bakal pakai helm kayaknya, helm, jaket sama sarung tangan. Di sini rata. Kalau di sini mendung. Tuh. Kita enggak, walaupun sedikit, tapi mendung, udah mendung. Ini Floridina 2 hari ya, 2 hari lebih. Nah. Mari kita buka. Gue pakai sarung tangan, jaket. Kalau kelihatan sih gue pakai helm sebenarnya. Ini kita buka. Kita pindahin dulu. Anjing, pakai helm gak tuh? Semoga suara gua kedengeran ya. Panas cuy. Panas. Panas cuy. Asli. Bergas, bergas aja. Bau. Bau banget. Dua hari. Suhu ruangan, gak panas ya. Dan gue gak mau ngerasain rasanya sebenernya. Kita coba aja kali ya. Tapi tanpa pengawet cuy. Ngaco ya. Kalau gue minum ya. Cobain aja dikit. Rasanya kayak tape. Kayak tape anjir. Asem. Iya asli tape. Tape. Cuma dia air. Rasanya tape banget. Semoga lo bisa dapat approval dari nonton video ini. Kalau Floridina bisa nimbulin gas di dalamnya kalau udah lo minum. Dan didiemin aja, nggak dihabisin. Dia bakal bergas sampai tutup botolnya pun melembung gitu. Gue nggak tahu itu clickbait apa enggak, apa beneran juga, apa mata bapaknya kelilipan debu. Gue ngetes sendiri. Dan ya segitu aja videonya. Jangan lupa di like, di subscribe. Dan komen apa lu pernah denger cerita langsung atau cerita yang lain tentang Floridina ini. Dan
Karena gue buka Floridiana ini dan gue belum puas kalau belum meledak. Gue bakal simpen ini. Ini kan sisanya sedikit ya. Segini aja. Gue sisain segini. Dan gue taruh di jok motor. Jadi gue bawa ke mana-mana. Biar panas gitu dia. Biar panas coy. Biar panas, gak di suhu ruangan lagi. Suhunya lebih panas. Apa yang terjadi setelah panas dikasih panas gitu. Dan emang botolnya keras di sini, nggak kayak Floridina tadi. Floridina kan bisa ditekan ya. Ini udah isinya 1/4 dan bisa tekan juga, nggak kayak tadi. Tadi bergas banget, sampai nggak bisa ditekan. Dan di sini emang botolnya keras ya. Terus di sini lu lihat sendiri botolnya agak melengkung emang di atas. Cuma nanti ada bedanya apa enggak kita lihat juga. Tuh agak melengkung, cembung ke atas. Ya udah, nanti setelah 2 hari lagi kita apa meledak di bagasi gue, nggak tahu juga. Dadah. Halo, hari ini tanggal 11 Januari. Udah 11 hari dari naro botol Floridina sama Palpi Orange. Kita buka dari motor NMAX. 11 hari tuh ya. Keras ya. Terus bawahnya mendung. Ini tuh tambah kenceng dari yang kemarin. Terus tutup di atasnya tuh gelembung kalau kalian lihat. Terus bawahnya paling kelihatan tuh. Jadi bulat. Gimana sih? Kelihatan. Jadi bulat. Nggak sejajar lagi 11 hari karena gue agak males bikin videonya. Lupa terus ngambil dari jok motor. Sekarang kita bakal buka. Di sini udah ada 2 brand, yaitu Floridina sama Palpi Orange, yang gue sisain 1/4. Ini dari tanggal 31 Desember. Sekarang tanggal 11 Januari 2020. Oke. Jadi kita langsung buka aja. Enak bukan, coy. Anjing terbang ke plafon. Satunya mungkin dimundurin lagi. Kalau lihat tuh di bawah tuh tutupnya dari plafon atas. Dia terbang kayak 2 meter lah. 2 meter. 2 meter aja. Jadi jangan lu pasang mata lu di atas. Rasanya gak panas juga sih. Kan kita lanjut ke yang satunya Palpi dulu. Ini udah dapet juga. Oh enggak. Dia bergas. Jadi gitu deh pembuktiannya. Jadi jangan buka lama-lama botol Floridina kalau abis diminum. Dan Palpi juga sama, dia tuh gasnya lebih sedikit tadi walaupun 11 hari juga, tapi yang paling kelihatan sih botolnya udah berubah gitu. Dan rasanya pasti sama kayak Floridina, kayak rasa tape juga, fermentasi. Mungkin si bapak yang di Facebook itu dia udah nyimpan Floridina, terus dia buka mungkin di depan matanya gitu kan, langsung dibuka kayak gini. Kalau orang minum kan biasanya kayak gini, maka langsung ada percikannya sih. Tadi kan kita lihat sendiri di video tadi ada percikan dari pas buka botol, dia langsung keluar dari samping-sampingnya. Mungkin itu yang kena matanya jadi merah gitu. Tapi kalau kena tangan sih, kena kulit, nggak ada rasa apa-apa, panas pun enggak.
Ini pembuktian dari berita yang kita sebutin tadi di awal video. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.